Banyak juga mereka kopi, betul kopi, kopi tianis. Ini di sawah, di sawah. Banyak kopi itu ketika otak perlu inspirasi, hari kopi ngobrol perkara iman. Kita yakin akan keberkahan beliaunya akhirnya membawa manfaat untuk masyarakat juga untuk masyarakat sekitar. Bangsa negara yang tidak mungkin. Kucingnya tidak ada, malah bertemu dengan saudara-saudara dari Panjang Kediri, Jawa Timur. Kucing dialog ke Panjang Ciamis. Alhamdulillah dilanjutkan dengan silaturahmi dan ngopi bareng di makom Adipati harian ini. Nah, ini saudara-saudara kita dari Jawa Timur. Bagaimana? Mungkin saya sendiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari 165 Panjalu Kediri, Jawa Timur. Kita datang dengan saudara-saudara kita. Kita tadi baru dimusahin Mas Tumpan Mas Diri setelah cuma begini sudah berapa hari ini? Sudah 3 hari, 3 hari ini gimana nih? Kesan-kesan tentang makhluk berlaku ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada channel sekarang beri kesempatan ini pada kita untuk menunggu silaturahim kebetulan sekarang jawabannya seperti itu. Mungkin berkesan-kesan tentunya dalam melakukan kesalahan spiritual banyak hal yang terkadang terjadi di luar nalar sebelumnya. Di satu sisi memang berkesan kita berdoa Allah tentunya dan berdoa atau penyayang. Alhamdulillah kita di sini banyak tambah saudara saudara dari perkes kita ataupun para peziarah yang datang di sini. Mungkin terangkumnya seperti itu. Terima kasih. Udah 3 hari, udah 3 hari di sini ya. Sebenarnya sih kita di sini itu juga bilang kita pribadi masih baru. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan saudara kita dan banyak kawan-kawan juga yang datang ke sini. Dan mungkin kalau untuk cara lebih detail lagi ya ambil nunjuk ya boleh. Ya, terima kasih dari Bukit Sendiri sudah datang ke Panjalu. Ini juga saya juga Yeah.
Amin. Dipublikasikan konten-konten semacam ini, mungkin ini sebagai salah satu upaya untuk bagaimana menekan masyarakat luas, terutama generasi muda, biar punya greget atau punya kecintaan untuk apa menata kilas di makam-makam bersejarah. Mungkin ini salah satu upaya, saya kira ini yang luar biasa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akan budaya dan para leluhurnya. Dan sampai hilang. Nah, itu dan ini kita akan ngomong satu. Pada lebih kurang. Untuk mengambil jelas SAG, Sarjana Alam Poli. Kita baru kayak juga dapat segala dari kamu di sini. Semoga kan mendapatkan ilmu dan membangun semuanya. Kalau nggak manfaat, akhirnya gelarnya KSI. Manusia sekarang Inggris. Mudah-mudahan ini membawa manfaat yang baik. Amin. Kamu denger itu. Kita akhirnya di sini. Walaupun kita jalan-jalan, hanya jalan-jalan, kita atau enggak, kita juga berpikir
untuk membantu kami juga datang di sini akhirnya dari pagi-pagi ini kita juga belum disini dan masalahnya memang juga dari pandangan yang terakhir jadi kita juga akan ini salah satu untuk teman-teman di sini kan pada kondisi untuk menunjukkan sebuah dunia dia kan semuanya dia tahu apa sejarah jangan kita sampai melupakan memperbesar dia tidak bisa melupakan sejarah ya kalau begitu saya kalau sampai itu pasti rekomendasikan untuk subscribe oh tidak ada kemarin kan karena yang cukup luar biasa dari perjalanan konten apa yang dibikin channel YouTube perjalanan jauh jangan lupa like dan subscribe terutama kawan-kawan milenial yang suka YouTube-an ya gitu lah tapi kita ngopi kan bukan aja di warung di kota Semarang bisa ngopi kan ini kan itu kan komunisan kita sudah satu duduk apalagi sudah hujan di balik dulu makanya kita pakainya kopi duduk kopi kopi pianis ini di sawah ini sawah makanya kopi itu ketika otak perlu inspirasi hari kopi ngobrol perkara iman kita yakin akan keberkahannya beliaunya akhirnya membawa kemanfaat untuk masyarakat juga untuk masyarakat dan bangsa negara yang tidak mungkin karena hari kita ngobrol dalam kalian kita tahu sekarang ikuti terus perjalanan si Habu mati. Pemirsa, aduh, kucingnya tidak ketemu. Tak tahu kemana, mudah-mudahan nanti malam dia datang. Saya udah titipin ke Pak Kuncen, kucingnya diselamatin. Tadi udah cari-cari keliling, ketemu, alhamdulillah ketemu saudara di sana dari Panjalu Kediri, kemudian kita ngobrol-ngobrol panjang.
karena waktu sudah mau maghrib, kita pulang saja. Ayo kumis ya. Ayo. Menuju pulang. Menuju pulang. Nah, sampai di atas balikin lagi ke sini. Malah mimpi. Karena dicari enggak ketemu. Tapi mudah-mudahan kucing itu selamat, masih kecil, masih nyusu, masih butuh susu. Kasihan. Mana sekarang? Kita menuju pulang aja. Ayo. Nanti dilanjut bersambung.